Salam jumpa kembali bersama kami, Media Teropong Indonesia News yang berpusat di Bondowoso, Jawa Timur. Bupati Situbondo Dr. Andes Haji Karna Suswandi, MM melantik dan mengambil sumpah jabatan Narwiyoto, SH selaku Kepala Desa Klatakan terpilih, masa jabatan tahun 2022 sampai tahun 2025 di Aula Balai Desa Klatakan Kecamatan Kendit pada Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Narwiyoto SH atau yang lebih akrab dipanggil Totok ini, menjadi kepala desa pengganti antar waktu PAU Desa Klatakan tahun 2022, dan terpilih melalui musyawarah desa untuk menggantikan kepala desa sebelumnya yang meninggal dunia. Hadir pula seluruh jajaran Muspika Kecamatan Kendit dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Narwiyoto, SH selaku kepala Desa Klatakan. Namun ada hal yang sangat menarik dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Klatakan oleh Bupati Situbondo yang mungkin baru pertama kali terjadi, yaitu pagelaran seni tradisi topeng budaya asli Situbondo. Dalam pantauan Biro Teropong Indonesia News TIN Situbondo, bahwa kegiatan acara ini sangatlah penting dan bermakna terhadap potensi pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal dan mengandung nilai dan unsur sejarah. Mengingat kesenian topeng Situbondo adalah kesenian tradisi topeng yang berbasis sejarah dan berkembang sejak pada masa Patukangan Panarukan Situbondo. Kepedulian seorang Narwiyoto, SH terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal nampaknya akan dijadikan momentum semangat menuju perubahan Situbondo berjaya, sehingga menghadirkan kesenian tradisi topeng di acara pelantikannya dan memberi kesan bahwa Situbondo mempunyai khasanah budaya yang berakar kuat yang menjadi pijakan sebuah peradaban di Nusantara ini. Seni tradisi tarian topeng Mungkor yang ditampilkan oleh Sanggar Wahana Puspa Budaya di bawah asuhan Bapak Hosnatun didaulat untuk menyambut kedatangan Bupati Situbondo, Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM dan memeriahkan acara pelantikan Kepala Desa Klatakan, terlihat sangat istimewa. Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya akan kami tampilkan berita-berita aktual dari tim media kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.